Halo bro, perangkat pembulangan. Nah, ini di kebun belakang. Nah, kita masuk ke kebun samping. Ini pintunya. Nah, masuk ke kebun samping ini yang masih lokasi TC. Ini juga masih ada beberapa bahan, gurun-gurunan dan lumah rebah. Kalau di belakang rumah itu lebah trigona kelanceng itama, kalau yang ini lebahnya lebah habis cerana. Ini yang sengat, harus hati-hati teman-teman. Kalau nggak hati-hati bisa disengat. Ini bener, ini berangkat pembulangan ini. Nah, sampai ujung sana masih ada lebah. Pokoknya TEC budidaya lebah ada beberapa jenis untuk persiapan madu. Nah, itu jambu lagi bunga ini, semuanya lebet. Wah, di bawahnya ada rumah lebah. Nah, itu panen madunya luar biasa. Nah, ini banget bolang ini teman-teman. Mana ini? Nah, ketemu juga ternyata. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel TEC. Ini tidak bolang namanya. Ini mau program sebuah bahan yang ada dalam ground ban teman-teman. Ini pohon anggur batang, anggur layu ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah di press akan tumbuh mantap. Ini sudah lama, tapi ya anggur Brasil ini sebenarnya pertumbuhannya sangat lambat. Terbukti bahwa ini sudah 4 tahun lebih masih sekecil ini teman-teman ya, tapi tidak bosan-bosan lah dengan perawatan ini tentunya ya, apapun bentuknya namanya berkarya. Karen punya nyambut teman-teman. Nah, ini dia, ini akan saya eksekusi, coba nanti kita lihat bersama-sama ya. Tapi kopinya belum, ini kopi sudah siapin samping sini. Nah, sebentar sampai sini, Mak. Nah, ini dia kopinya. Baru diantar. Bersama kopi masih selalu setia. Jadi kopi ini selalu mengiringi setiap saat saya berinovasi, berkoleksi. Seribu dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa nikmatnya. Keringat sudah mulai keluar, tambah didorong oleh kopi. Nah, hati-hati kopinya, taruh belakang sini biar aman, biar tidak terganggu ya, sayang nanti kalau sampai tumpah. Nah, kita lanjut saja. Ini akan saya coba, akan saya potong-potong, nanti baru diperbaiki, ini dikurangi supaya kelihatan teman-teman. Nah, betul-betul mengganas. Ini dia. Oke, untuk sementara coba alatnya mana lagi. Nah, kalau enggak kamera didekatkan ya. Nah, ini dia batangnya ya, sepertinya sudah meliuk tapi belum seraba. Mantap, enggak kelihatan kali ya. Nah, jadi ini tahap pengepresan, harus dipotong. Nah, sebentar teman-teman. Nah, nanti akan kelihatan ya, kalau enggak seperti ini pasti tidak kelihatan. Nah, namanya dipres harus habis.
pasti mantap nanti kalau dihabis kayak gini. Nah, ini akan saya potong. Dari sini nanti biar mantap ya. Karena ini terlalu jaraknya terlalu panjang, jadi enggak serasi nanti kalau enggak dipotong ini. Harus dihabiskan ini juga. Bagian sini ini kalau enggak dipotong nanti kurang bagus. Nah, ini nanti di sedikit dibengkokkan ya. Tapi yang bagian ini kita potong dulu, teman-teman. Gimana, kelihatan enggak? Nah, kemudian yang sini harus ditali sebenarnya. Jadi awas, tapi hati-hati ini untuk keseimbangan. Mudah sumpel ini, teman-teman ya. Tapi nantilah ini harus di tali kawat. Waduh, ada kawat. Tapi ya nggak cukup ini. Kawat nemu. Gimana mana ada kawat aja ini kebunnya. Sebentar, kalau bisa dikaitkan, bisa dipakai ya. Kita pakai, kalau enggak ya nanti kita ganti yang bagus. Sebentar. Nah, ini harus di sedikit dibelokkan, tapi jangan sampai patah ini. Kalau patah berbahaya ini, teman-teman. Karena ini mahkotanya ini. Ini penentu gaya koleksi ya. Kalau ini enggak ada ya, mahkotanya enggak ada ya gundul nanti. Nah, gini aja dulu. Saya bingkokkan ke sini arahnya. Ini untuk mahkotanya ya, masih kurang kawatnya. Tapi nanti ditambah lagi lah. Ini kan baru tahap pemotongan. Nah, ini harus dipotong lagi nanti, dibelokkan ke sini, teman-teman. Inilah proses. Nah, ini harus dikurangi juga. Nanti enggak mantap kalau enggak dikurangi. Inilah di brush betul ini. Berhasil ini. Mudah-mudahan walaupun bagaimana tetap berhasil. Ini dibuang saja. Coba yang ini mungkin perlu ya, ini harus dihabiskan juga ini ya. Karena ini terlalu mepet ya, pandangannya akan mati. Tapi ya sebentar, harus diperhitungkan dulu. Kalau untuk mengisi bagian sini ya bisa sih sebenarnya, harus, tapi yang ini harus dibuang, mengganggu pemandangan nanti. Nah, ini nanti potong sebelah sini. Mudah-mudahan dari sini tumbuh ya, teman-teman ya. Ini sedikit dibelokkan bisa. Nah, tapi harus pakai kawat, tapi enggak pakai kawat tadi. Tak apalah. Ntar dulu. Ini yang bagian tengah ini harus dibuang nih. Nah, nanti dari sini kalau ini tumbuh baru digerakkan ya. Ah, ini dia. Sebentar, teman-teman. Nah, jadi setelah habis dipotong press ya, ini tinggal menunggu tunasnya. Tapi kalau jarang hujan ini harus sering disiram, teman-teman. Kalau nggak sering disiram nanti akan bekas potongan bisa mengering ya. Jadi kita harus memahami apa namanya proses. Ini agak lumayan kayaknya ya, akar sudah lumayan. Udah meliuk bentuk batangnya, kalau dari sana nggak seberapa, di samping sana luar biasa. Diminum dulu, diseruput dulu kopinya biar tetap semangat. Alah, luar biasa. Nikmatnya bersama kopi Lampung, produk TAIC. Kopinya aromanya sangat luar biasa, kayak sudah dicampur dengan madu. Aduh, sampai terganggu juga rokoknya. Oke, jadi sementara inilah yang dapat saya sajikan. Sajukan kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, khususnya buat sang pemula.
Jadi ternyata proses untuk membuat sebuah kematangan suatu koleksi ya di dalam ground, teman-teman. Kalau dalam pot itu minimal sudah 75%, tinggal perbaikan cabang, anak ranting, itu aja. Tapi kalau dalam proses masih di pot, masih dalam proses, tentunya sangat lambat sekali. Oke, saya kira ini yang dapat sajikan. Nanti jumpa lagi lanjut dalam gelombang yang sama bersama TC, masih tetap semangat. Seruput lagi kopinya. Oh iya, masih ada yang lupa. Nah, yang belum subscribe jangan lupa ya, tekan tombolnya. Setiap saya aplikasi upload, mudah-mudahan notifikasi akan selalu masuk sehingga akan bisa selalu bersama belajar bersama TC. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.